Pemirsa, pejabat sementara Gubernur Jambi Sudirman menghadiri kegiatan Puncak Inklusi Keuangan tahun 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mempromosikan berbagai model investasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Bertempat di Bahligai Bank 9 Jambi, Sabtu pagi 26 Oktober 2024, pejabat sementara Gubernur Jambi Sudirman menghadiri kegiatan Puncak Inklusi Keuangan 2024 dengan tema Akses Keuangan Inklusif Wujudkan Masyarakat Produktif. Sudirman menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah di Provinsi Jambi. Dirinya berharap kegiatan ini dapat membantu masyarakat dan memahami berbagai macam investasi yang dimiliki oleh bank dan otoritas jasa keuangan atau OJK. PJS Gubernur Jambi Sudirman mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Jambi mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh OJK dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan 2024. Dirinya menyimpulkan, melalui Bulan Inklusi Keuangan 2024, diharapkan masyarakat dapat lebih mengenal dan memilih berbagai bentuk investasi yang tersedia di industri perbankan. Atas nama pemerintah Provinsi Jambi, kami mengapresiasi kegiatan yang digagas oleh OJK dalam rangkaian Bulan Inklusi Keuangan 2024. Ini upaya untuk pertama tentunya pertumbuhan ekonomi juga menjadi penting, peningkatan pendapatan juga penting, dan yang lebih utama adalah mempromosikan ada banyak model-model investasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat melalui wahana Bulan Inklusi Keuangan 2024 ini. Arfandi, Jambi TV.